Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode 148-149 edisi 21 April 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode sebelumnya, anak buah Kevin sangat senang karena melihat keadaan Dewa yang sangat tragis di dasar jurang. Mereka menduga kalau saat ini Dewa sudah meninggal bersama dengan Nana. Namun Tuhan berkata lain, ternyata mereka baik-baik saja. Anak buah Kevin itu pun lalu mengirimkan foto keadaan Dewa itu ke Kevin Arganta. Tentunya Kevin sangat senang ya guys dengan kabar ini. Namun, Kevin sedikit agak kurang senang mendengar kalau Nana juga ikut jatuh ke jurang. Sementara itu, Dewa dan Nana akhirnya kembali pulang ke rumah. Mereka pulang dengan raut wajah yang penuh bahagia. Jelas saja mereka bahagia ya guys, karena mereka sudah gitu deh. Yang pastinya, mereka saat ini menjadi pasangan suami istri yang seutuhnya. Alia yang melihat kebahagiaan antara Dewa dan Nana ini merasa kesal. Akhirnya, Alia memberitahu Kevin kalau saat ini mereka sudah pulang dan mereka baik-baik saja. Kevin yang mendengar semua itu merasa kesal. Ia lalu memarahi anak buahnya itu karena telah gagal mencelakakan Nana dan Dewa. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.